Untuk mengisi kegiatan kita dalam libur beberapa hari ini, dari pagi pagi dengan tambahan-tambahan ini, walaupun tidak berasal dari hanya satu kitab, tapi menghadirkan materi-materi yang kira-kira bisa menjadi tambahan ini bagi kita. Pertama yang harus kalian tahu, santri itu usahakan tidak lepas dari ini. Satu pena, dua buku atau kertas. Mengapa begitu? Usahakan kita itu menjadi orang yang selalu butuh dengan ilmu. Begitu ada ilmu tambahan yang kita belum tahu, penting menurut kita, dan supaya kita tidak lupa, ya catat. Catat, nanti ada buku khusus, ya bisa namanya muswadah, buku catatan tersendiri, nah, itu nanti akan sangat berguna. Sebab ilmu itu seperti kuda. Kuda itu supaya tidak lepas, dia diikat. Dengan apa kita mengikatnya? Tali. Nah, ilmu supaya tidak lepas, karena otak kita itu banyak sekali masuk pengetahuan atau masalah-masalah. Supaya tidak lupa, tidak hilang ilmu itu, maka perlu diikat. Apa pengikatnya? Tulisan. Lupa, tengok lagi. Oh, ini dulu tambahan ilmu yang sudah dapatkan. Ini penting. Makanya kemana-mana usahakan bawa pena, bawa kertas. Sebab ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja. Seperti ada peringatan Islam Merah di masjid atau di mana-mana datang, ya siapkan satu kertas, satu pena. Nah, sekalian pada hari ini kita nukil satu hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Ya, hadis pertama ini yang sering dulu waktu kami di pesantren disampaikan oleh Pak Kiai, innamal a'malu binniyat. Itu kalau dikaji secara bahasa ada kata-kata innama. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya sahnya amal itu hanya tergantung kepada niat. Niat penting, Pak. Ya, itu poin yang paling dasar. Niat orang tuamu mondokkan kamu di sini apa? Niat kamu mondok di sini apa? Itu kamu harus punya. Biasanya orang yang niatnya dari rumah itu serius mondok, ya, untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghilangkan kebodohan. Biasanya sampai ke pondok itu tak begitu lama langsung betah. Tapi kalau setengah-setengah niatnya, atau mungkin tak ada niat dipaksa orang tua, itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kenapa? Karena kurang ada motivasi dari dalam diri. Yang membuat motivasi kuat itu apa? Niat itu. Itulah motivasi yang paling kuat. Orang mau buka usaha saja, ya, nih aku punya uang 10 juta, aku mau buka usaha. Tapi kalau niatnya tak kuat, bisa jadi baru awal-awal membuka dan menemui kesulitan sedikit. Kemudian apa yang terjadi? Tak jadi. Ah, ternyata buka usaha ini susah, kurang laku, ya, pelanggan tidak begitu suka, misalkan. Ya, tapi kalau dia punya niat yang kuat, ini ada 10 juta, buka usaha, dia akan terus mencari celah-celah bagaimana supaya mewujudkan niat. Modalnya terbatas, dia akan terus berusaha. Ya, tengok, ini tempatnya begini, kira-kira nyaman tak bagi pelanggan orang yang beli? Kemudian rasanya kira-kira dah terasa enak belum?
harganya seperti apa? Harganya itu sudah sama belum dengan yang lain? Atau kita lebih mahal atau lebih murah? Apa yang membuat ada dorongan begitu kuat dari dalam diri untuk memajukan itu? Niat. Jadi jangan sepelekan niat. Nah, kamu kalau dulu waktu mau mondok itu niatnya masih setengah-setengah, itu perbaharilah niat itu. Sudah, bismillah ya Allah, aku berada di pesantren, mondok, belajar, mendalami ilmu agama, sebagainya. Sudah niatkan, bismillah. Itu akan menjadi dorongan motivasi yang kuat. Itu satu. Yang kedua, orang tuanya pun harus mondok, harus niat juga. Harus niat juga. Apa niatnya orang tua? Ingin anakku nanti di pesantren, dia tahu ilmu agama, dia tahu ilmu umum, dia bisa sholat dengan benar, dia punya akhlak yang baik, dia menjadi orang yang soleh atau soleha. Itu niatnya. Sebab kalau orang tua sudah niat kuat, bagaimanapun dia akan berusaha, satu, mendoakan anaknya. Sebab anak mondok ini juga butuh dukungan doa dari orang tua. Yang kedua, apalagi orang tua akan bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk biaya mondok. Tapi kalau orang tua setengah-setengah, susah juga. Atau niatnya itu lain. Kenapa? Pak, aku antar anakku di mondok, Pak, tolong didik dia. Tapi niatnya dalam hati, di rumah susah, aku bina dia, Pak, kasih jajan aja di rumah. Niatnya apa? Mondokkan anak, karena di rumah itu sering jajan habiskan ke orang tua. Betul tak niat seperti itu? Belum betul. Tetap harus ada niat orang tua itu memondokkan, ingin betul-betul anaknya itu berhasil di pesantren. Sehingga orang tua itu harus ikhlas anaknya mondok. Iya Pak, iya, jangan orang tua tak ikhlas. Sebab kalau ibu saja tak ikhlas, kadang-kadang anaknya susah betah di asrama. Ikatan batin seorang ibu dengan anak itu kuat. Maka jangan sering nanti orang ibunya mengingat-ingat. Makanya kadang-kadang ada orang tua, Pak, anakku kok kurang-kurang betah ya Pak di pesantren. Paling Pak tanya, ibu ikhlas Pak? Kalau ibu ikhlas, insya Allah anak punya niat, ibu punya niat yang baik, kemudian ikhlas, insya Allah. Jangan ibu tak ikhlas melepaskan anak di pesantren, nanti jadi beban pikiran. Di pesantren mati lampu, mikir di rumah, anakku bisa tidur tak ya, digigit nyamuk tak ya. Ini apa ini? Memangnya tinggalkan anak bayi di asrama apa? Ini anak sudah besar-besar, sudah balik, iya kan? Ya. Itu, sudah masa puber pun. Masa orang tuanya mikir anakku nanti mati lampu, bisa tidur tak ya, digigit nyamuk tak ya, kan lucu. Kalau dia menitipkan bayi, iyalah, ini bayi 2 tahun belum diasuh dia. Ini anak yang sudah tamat SD. Aneh. Ya kalau emaknya bapaknya di rumah itu makan enak, ingat anaknya itu wajar. Namanya biasanya makan sama. Tapi janganlah sampai meleleh air mata itu. Aku di sini makan ikan ayamnya, satunya ayam goreng, ya yang satu ayam panggang, ini kentucky. Ya kan? Tengok dia selama nanti dia makan apa. Hari ini tempe, besok tahu, lusa telur. Nangis meleleh air mata maknya itu. Ya sudah, ikhlaskan saja. Insya Allah, makan kita di asrama. Ya, sebelum makan kita baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah, bismillah. Allah yang kasih sehat itu. Makananmu sekarang ini lumayan loh. Kami dulu di pesantren, sering Pak ceritakan supaya kamu itu tahu. Di sini ada tak dalam seminggu ikan ayam? Ada, betul. Kami dulu di pesantren mau makan ikan ayam nih, nunggu diundang dari kampung. Di sini seminggu sekali ada ayam. Ya, walaupun ayamnya ya tidak seperti kita makan di rumah lah. Di rumah mungkin paha ayam, dada ayam, ya, kaki ayam.
Iya. Nah, di sini ya. Telur sering atau jarang? Sering. Nah, sering. Luar biasa. Apa tadi yang pertama? Orang tua ikhlas. Kalau sudah ikhlas, insya Allah dia ikut mendoakan di rumah. Insya Allah dia cari rezeki yang halal dengan sungguh. Perlu pentingkah rezeki yang halal untuk menafkahi anak di pesantren? Bukan penting, harus. Tidak hanya di pesantren, di rumah pun begitu. Jangan sekali-sekali ambil cari rezeki dengan cara yang haram atau rezeki yang haram. Itu sangat berbahaya. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Dia menjadi darah daging dalam tubuh kita. Nah, nanti susah dinasihati. Berdoa pun Allah tidak akan mengabul. Kabulkan berdoa dia sampai menetes air mata, ya Allah. Doanya sungguh-sungguh betul. Tapi tadi, kemarin atau seminggu yang lalu, dia habis makan makanan yang haram, yang menjadi darah daging. Ini berbahaya, nak. Tapi insya Allah orang tua kalian itu adalah orang-orang baik yang mencari nafkah dengan cara yang halal. Maka doakan orang tua. Pernah doakan orang tua? Pernah. Apa yang doakan? Itu doa umum. Itu sudah baik, tapi itu masih umum. Minta doa punya orang tuanya. Kalau bisa minta doa khusus. Ya, apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tak bisa bahasa Indonesia, apa yang kita bisa? Bahasa Melayu boleh, Pak, sangat boleh. Yang orang Padang pakai bahasa Padang, yang orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ya, semua bahasa kan Allah ciptakan. Yang penting kita khusyuk, doanya serius. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, yang memberikan rezeki, mudahkanlah orang tua ku mencari rezeki yang halal, yang berkah dunia akhirat. Ya. Ya Allah yang memberikan kesehatan kesembuhan, sehatkanlah orang tuaku, sembuhkanlah dari penyakitnya. Banyak doa yang bisa kita minta. Insya Allah doa santri itu adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh doa itu. Benar doa macam itu? Alhamdulillah. Jangan kita kiriman terus. Dah habis duitnya baru berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, cepatlah makku datang kemari. Buka duit, ya Allah. Kita habis, ya Allah. Orang tua harus sebab ada orang tua ini yang terlalu apa ya? Apa bahasa kerennya itu? Preventif. Tahu preventif? Anaknya sikit apa terlalu ini? Misalkan terlalu khawatir. Tahu terlalu khawatir? Bawaannya khawatir aja. Risau aja, tak boleh juga seperti itu. Ya kalau sudah bismillah anakku kupondokkan, titipkan sama guru, sama ustaznya. Titipkan juga, ya Allah, kuserahkan anakku padaku, kau lah yang mengatur semua kehidupan. Sudah. Jangan terlalu preventif. Sama anak kecil tuh, ya sikit-sikit dilarang. Misalkan dia main di pasir-pasir. Eh, jangan kau main di pasir tuh, nanti kena kuman. Ini anaknya itu kapan dia bahagia? Kecuali kalau yang berbahaya, ialah dicegah. Yang sehari-hari itu sudah. Ya. Takut kena kuman, takut kena gatal. Ya, stres nanti anaknya, apa-apa tak boleh. Main bola sikit dekat becek-becek tuh, anak laki-laki dekat habis musim hujan main bola itu. Jangan kau main bola, nanti kukurap kakimu. Coba kamu lah, katanya kamu masih suka kan seperti itu kan? Kira-kira sering dilarang oleh orang tua itu kira-kira suka atau tidak? Tidak, biarkanlah dia bahagia itu. Takut betul. Khawatirnya terlalu tinggi. Kecuali yang berbahaya ialah misalkan ada anak main-main di pinggir, di bibir sumur, takut terjatuh. Ya memang bahaya itu. Main-main di jalan kendaraan banyak, memang bahaya itu. Manjat tinggi-tinggi, orang tua khawatir, ya wajar saja.
Tapi kalau udah main becek dia, ya kadang-kadang sekali-sekali main hujan dia, kadang-kadang main bola dia sama kawan-kawannya, naik dia ke atas-atas bukit situ, main dia tembak-tembakan, main petak umpet, sudah biarkan. Masa orang tua preventif betul? Apa-apa tak boleh, kau di rumah aja nak, di sini. Ya ini HP pak, mak kasih, kau main HP aja, tak usah kau main dekat sama apa tuh, dekat pasir-pasir itu. Aduh, inilah, ya. Nanti kalau gitu anak sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Eh kamu tengok lo, ya pak pernah nengok anaknya orang-orang yang seperti yang lasak-lasak itu. Yang lasak-lasak misalkan orang yang tinggalnya di daerah-daerah yang rumahnya itu sederhana, kemudian main-main lasak atau kadang-kadang daya tubuh apa daya tahan tubuhnya malah kuat. Iya betul tak? Coba sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Agak pang sakit, bisa jadi anak itu stres. Padahal mak bapaknya dulu waktu kecil-kecil bukan main lagi. Kelapa itu dipanjat di sini. Nah inilah kehidupan sekarang ini ya. Nah kalau pak misalkan anak si Alia tahu apa main dia pasir itu tuh. Misalkan ada tumpuan-tumpuan tek kucing di situ itu. Ya selama dia tak pegang dia sudah main aja lah. Susah sana. Nanti kalau apa cuci tangan sudah. Kecuali kalau udah anak maghrib, dia udah mandi, jalan kita marah. Udah mandi, udah anak maghrib, nah, jangan main, besok kali mainnya. Takut betul. Nah, beginilah. Ya, pola hidup, pola asuh orang tua beda-beda. Ya. Ada yang orang tuanya tuh memang, apa namanya, koboi betul. Macam mana koboi? Pokoknya anak apa-apa tak ada dia khawatir, terserah dia lah. Ada macam itu. Nah inilah anak-anak sekalian. Jadi pertama tadi apa? Luruskan ni. Iya. Harus ikhlas. Kemudian kita hidup di pesantren ini seperti kita adik-beradik, seperti saudara kandung. Setiap hari kita ketemu, setiap hari kita bergaul, setiap hari kita ya bermain bersama. Tentu kadang-kadang ada masalah. Kalau ada masalah itu, kamu di sini ini punya orang tua. Siapa orang tuamu yang selama itu? Gurumu. Aduh sama gurumu. Jangan sikit-sikit telepon mak, telepon bapak. Stres dia. Sikit-sikit telepon mak, apa? Tadi kudes aku ditendang sama kawan. Padahal bukan sengaja kawannya itu. Kalau tidak ini sudahlah ragu pak, ini berdarah pak tadi tertendang sama kawan. Apa carikan obat merah, selesai. Itu pun nak ragu sama mak bapak dia. Ya Allah ya Rabbi, nanti stres bulunya. Aduh sama apa, ada masalah kadang-kadang kelahi. Namanya budak-budak lah. Ini berapa? 45. Ini berapa? 30. Sedangkan satu rumah saja anaknya ada 3. Kira-kira pernah kelahi atau tidak? Tidak. Kecekau sana, kecekau sini. Ya, main, tiba-tiba nangis yang satu. Muah. Datang maknya, kau bukan adik kau ni? Bukan salah aku, mak, kenapa? Dia gini, kelahi. Baru 3 orang loh. Ini 30, ini 45. Kalau satu saat terjadi, misalkan kelahi, bergurau, yang satu nangis, ya macam mana nak? Kita bukan malaikat, ya kalau malaikat iyalah, ya tapi jangan sengaja terus berkelahi, tak boleh. Ya tapi namanya orang kadang-kadang bergurau berlebihan, tersinggung, sakit hati, nah itu. Tapi itu semua jadi pelajaran. Ini 45 orang, 45 kelakunya. Yang satu suka pendiam menyendiri. Yang satu suka riang, suka guraukan temannya. Yang satu mudah tersinggung, kuat makan. Jangan kau tunjuk kawanmu. Ya. Yang satu suka mengganggu orang. Yang satu suka ngejek. 45 orang, 45 kelakunya.
30 orang, 30 pelakunya. Macam mana coba? Yang ngasih kasih telepon orang tua, mak, pak, kenapa nak? Tadi sompaku dilempar-lempar sama kawan. Misalkan ya, dia pakai songkok miring, pakai songkok miring, sama kawannya dibetulkan. Satu kawannya kan. Soalnya itu kawan yang satu lagi diambilnya dilempar ke sana. Gini. Nah, taruh lagi. Itu nelponnya sama orang tuanya tuh. Assalamualaikum, maaf. Ngapur. Aduh, nganu lagi nih, kawan-kawan nih ngapur. Songkok pun dilempar-lempar sama dia. Udah lah, jangan sering-sering ngadu. Ini anak mondok macam ini macam tak ikhlas, Pak Nengok. Orang tuanya, sike-sike pakaian dijemput. Ada yang pakaiannya sering dijemput, yang perempuan nih. Masa tiga hari sekali ngeng. Mana laku? Pakaian mana pakaian? Cuci lah sendiri. Pak tanya anak laki-laki, penting tak anak laki-laki bisa mencuci? Mencuci pakaian sudah diajarkan di buku fikih belum? Sudah. Airnya macam mana? Air. Walaupun pertama taruhkan cucian itu dalam ember, disiram, dikasih apa? Sabun, direndam, dikucek, ya, habis dikucek, dibilas sampai hilang sabunnya. Nah terakhir, biar mudah, terakhir biar suci, alirkan air dari suci. Sampai nyanyi boleh Pak? Boleh. Nyanyi dan cuci misalkan. Ya dan cuci. Bahagia itu. Setelah itu jemur. Jemur itu ada ilmunya tak? Nah, macam mana ilmu jemur? Di balik yang baju luar ini, nah, taruhkan di dalam. Ya jemur. Supaya tak terbang ini macam mana Pak? Ah, minta belikan penjepit. Sebab kalau dia terbang, nanti tak diambil, dianggap hilang. Apalagi kalau lawan bisa terbang itu. Jauh dia terbang. Pandai tahu kita ilmu mencuci tahu. Apalagi yang perempuan. Yang di rumah itu, yang cuci bapakmu atau makmu. Nah, ini perempuan harus tahu mencuci. Bapakmu pernah mencuci tak? Mantap. Bapaknya pernah mencuci. Kenapa pernah mencuci Pak? Apalagi kalau pas lagi ibu sedang hamil muda, umur hamil sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, hari-hari Pak cuci tu. Balik sekolah, rendam, cuci. Nanti kadang sebelum berangkat sekolah, kadang cuci dulu. Kadang malam cuci. Ya sudah biasa saja, nikmati dong. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.